Ke semuanya, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Kali ini kita akan menggambar skin gabungan dari Stumble Guys. Gabungannya terdiri dari skin di atas seperti ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe agar saya semangat dalam mengupload konten. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menggambar kepala dari skin ayam. Kita gambar berbentuk lonjong seperti ini. Setelah itu, kita gambar mata, mulut, dan juga selaputnya. Kita akan hitamkan matanya seperti ini. Lalu di bagian atas kepalanya kita gambar dua buah tanduk dari skin Blue Demon. Bagian dada dan juga tangannya kita akan gambar dari skin Frost Yeti. Jika sudah, bagian kedua kaki dan juga ekornya kita akan ambil dari skin Blue Demon. Terakhir kita akan gambar ekornya. Oke teman-teman, skin gabungannya sudah jadi. Sekarang kita akan mewarnainya agar terlihat lebih bagus. Di sini yang pertama saya gunakan spidol warna seperti ini. Saya akan beri warna merah dan juga pink untuk bagian gelambirnya atau selaputnya. Jika sudah, kita campur dengan warna pink atau merah muda. Langkah selanjutnya, kita warnai bagian paruhnya dengan warna orange dan juga kuning. Oke, kita ganti ke warna kuning. Oke, seperti ini sudah tertutup semua. Sekarang untuk bagian badan dan juga tangannya, kita pakai spidol biru muda untuk memberi efek garis-garis. Oke, kita buat garis-garisnya berbentuk zigzag seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian kedua tanduknya. Di sini saya pakai oil pastel warna ungu. Kita ganti ke warna yang lebih muda. Setelah itu kita ratakan dengan cotton bud atau jari.
Oke, kita pindah ke sebelahnya, masih dengan warna yang sama. Sama, kita juga akan ratakan. Oke, sudah rata. Kita ganti ke bagian kaki dan juga ekornya. Untuk warnanya sendiri, kita masih pakai oil pastel dengan warna ungu. Kita akan oleskan warna ungu yang tua di bagian pinggir-pinggirnya. Di bagian ekornya kita juga warnai dengan warna yang sama. Jika sudah, di bagian tengahnya kita akan ganti dengan warna yang lebih muda. Kita akan ratakan lagi dengan jari atau cotton bud. Kita juga beri warna abu-abu untuk memberi efek bayangan. Kita oleskan di bagian pinggir-pinggir kepala dan juga bagian pinggir tangan. Kita akan tebalkan sedikit dengan spidol. Oke teman-teman, ini dia skin gabungan Stumble Guys-nya sudah jadi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.